Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat IT News. Dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Mimin di channel YouTube Hilya TV, yang pastinya akan memberikan informasi terbaru terhangat mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe-nya, tekan tombol lonceng notifikasinya. Agar kalian selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru terhangat mengenai Ayu Ting Ting dan juga percintaannya. Dan informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, ada yang bahagia nih sedang ngemil bersama dengan kuah cirobo yang gambarnya ada Ayu Ting Ting. Wah, sambil menikmati kuah cirobo, sambil menikmati manisnya wajah dari Ayu Ting Ting ya. Itulah kira-kira perasaan para fans nih, fans couple Ayu dan juga Victor. Dan di sini juga Victor sambil menunggu gilirannya ikut di Lamor Bar. Victor Agustino sedang bermain TikTok sendirian ya. TikTok di ruang Lapor Pak. Ternyata nih pemirsa, Lapor Pak sudah memberikan bocoran kepada kita semua bahwa Lapor Pak akan segera tayang nih, dari sini menayangkan si ganteng Victor duet lagi nih bersama dengan Ayu Ting Ting. Pastinya seru, kocak abis nih ya, buat baper lagi nih para penggemar. Dan di sini keluar lagi nih jurus-jurus andalan Victor, di mana di sini Victor dengan gentlenya mengatakan bahwa Ayu adalah pilihan hatinya. Wah, janda selalu terdepan nih kata Ayu Ting Ting ya. Bagi sahabat semua di sini, ini memang hanya guyonan, namun semoga deh guyonannya berubah menjadi pelaminan. Dari Titin 0872, aduh larinya ke hati kamu salting lagi nih ya. Dan ketika berada di circle yang sama di sini, Ayu dan juga Victor sama-sama dijodohkan oleh komandan dan juga para asistennya. Wah, bagaimana ya kemeriahan dan juga sorak-sorai para penonton yang ada di Lapor Pak melihat kesaltingan dan juga kegemesan antara Victor dan juga Ayu Ting Ting. Inilah cuplikan tayangan yang akan segera muncul Ayu dan juga Victor yang kolaborasi lagi di Lapor Pak. Pak, saya mau lapor. Ada bidan nih kalau masih sekolah pulang rumah. Pak, saya mau lapor. Ada bidan nih kalau masih sekolah pulang rumah. Aku masih mau lapor tanggung jawab berarti. Oh, iya. Enggak, soalnya aku enggak tahu mulai kemana. Kalau ke lagi hari kamu aja. Tahu mulai kemana? Kalau ke lagi hari kamu aja. Terus yang komen, terus yang DM. Kenapa Victor lebih milihnya? Ada cewek-cewek yang komen, terus yang DM. Kenapa Victor lebih milihnya? Emang kamu milih aku apa? Emang kamu milih aku apa? Emang kamu milih aku apa? Dia bilang kan? Dia bilang kan? Sedikit cuplikan tayangan yang akan hadir sebentar lagi Lapor Pak, yang ada Ayu dan juga Victor Agustinonya yang pastinya akan membuat kita semakin baper dan semakin wah nih ya dibuatnya. Dimana di sini Victor memang sengaja nih dan gentle banget ya, tanpa ragu dan tanpa malu nih mengatakan bahwa Ayu adalah sosok yang dia sayang. Semoga tak bertepuk sebelah tangan, semoga dua-duanya memiliki hati dan perasaan yang sama nih ya, amin ya rabbal alamin. Dari Ayu Victor Gallery ketika berada di circle yang tepat 10 menit yang lalu. Dari sahabat juga di Vibers, Lapor Pak lebih oke daripada yang kemarin. Aku penonton setia Lapor Pak, di sini bercandanya asik, lucu, nggak nyerang. Dan nyerang orang secara fisik atau personal, circle yang tepat. Lihat ini aja udah seneng banget, gimana kalau fullnya 13 detik yang lalu nih ya. Dung, tambah satu lagi pemain Lapor Pak, ajak Victor jadi tukang gombal, bagus tuh. Dari Eta Puspita 1 menit yang lalu. Kemudian juga dari Fatimah Kadir, inilah acara yang beretitude, saling menghargai, menjaga dan mensupport Megannya, jadi tontonan yang mendidik dan menghibur, beda ya. Pertanyaan tipis sebelah nih, semoga mereka berdua ada program di Trans 7, amin ya robbal alamin. Doa dari Fatimah Kadir semoga dikabulkan ya. Semoga Ayu dan juga Victor ada acara baru nih.
Bener nih Mian, setuju. Circle dilapor pak positif semua, gak ada yang ngejatuhin, bercandanya saling support gitu. Makanya programnya tetap bagus. 3 menit yang lalu, ini kapan tayangnya Mian? Harus kita trendingin nih Mian. Wah wah wah, banyak sekali yang bertanya nih ya. Terima kasih lapor pak, bisa dong Victor belajar sama suhunya Andika Pratama. GWK ya, 4 menit yang lalu kapan tayangnya ini Mian? Wah banyak yang bertanya nih kapan tayangnya. Untuk tayangnya Mimin juga belum paham nih ya, tapi sepertinya akan segera tayang. Dan di sini sengaja nih sepertinya lapor pa memberikan bisikan-bisikan terhadap kita bahwa akan ada lagi duet antara Ayu dan juga Victor yang akan membuat kita semua kelapak-kelapak nih ya dibuatnya, karena keistimewaan dan juga kepribadian dari Victor dan juga Ayu yang memang sangat istimewa. Oke sama semua, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa tonton terus lapor pak yang pastinya akan memberikan dan menyuguhkan berita-berita dan juga tayangan yang spektakuler tanpa menjatuhkan orang lain. Oke sahabat, semangat terus dan selalu memberikan manfaat untuk orang-orang di sekitar. Semoga tayangan ini menghibur. Mimin akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored again? So if I play dead, regret everything that you did, that you said. I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid.